Ibu Sheila Amzah buat pendedahan mengejutkan pasal penyondol, jumpa pakaian bercampur dalam satu lugar. Ibu Sheila Amzah, iaitu Fauziah Sarman, membuat pendedahan mengejutkan mengenai orang ketiga dalam rumah tangganya. Meskipun sudah sah bercerai, Fauziah atau Mesra disapa Mama Zia menjadikan pengalaman ini satu pengajaran di dalam hidupnya. Dakwa Mama Zia, wanita tersebut merupakan kawan baik Sheila sejak dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Mama Zia pernah berada di fasa penafian kerana perempuan itu sudah dianggap seperti anak sendiri. Mana tidaknya, wanita itu dikatakan sering makan minum dan tidur di rumah keluarganya. Apa juga acara kecil atau besar pasti akan dilakukan dengan kehadiran wanita itu. Assalamualaikum semua. Pertamanya dengan rasa rendah diri saya ingin mengucapkan seikhlas terima kasih di atas segala sokongan, perhatian dan kasih sayang yang terlalu banyak dianugerahkan Allah kepada saya menerusi karian, baik anak-anak, keluarga, kenalan jauh dekat serta yang mengenali saya dari jauh sejak kisah rumah tangga saya diketahui semua. Sebagai seorang wanita yang dinikahi sejak 19 Oktober 1989 ketika usia saya 21 tahun, saya cuba menjadi isteri terbaik buat suami dan ibu buat 4 orang anak saya. Tidak pernah langsung saya terfikir noktah ikatan perkahwinan saya menjadi begini kisahnya. Mahu atau tidak kerana kerjaya anak sulung saya, tempiasnya terkena kepada saya, apatah lagi penamat ikatan perkahwinan ini dilakukan dengan cara yang bagi saya tidak kena untuk usia perkahwinan kami yang bukanlah muda malah kami sudah punya 2 orang cucu. Saya menulis ini setelah berjaya memujuk hati, mengutip kekuatan hasil sokongan mereka yang sentiasa berada di sisi saya. Alhamdulillah kekuatan yang ada saat ini sangatlah luar biasa. Tiada lagi air mata. Tiada lagi rasa menyalahkan diri sendiri. Justeru, sedikit rasa sebagai seorang wanita, yang pernah menjadi isteri, rasa jiwa seorang ibu ingin saya kongsikan supaya dapat menjadi pengajaran buat semua. Tidak mudah bagi saya bila dapat tahu seorang perempuan seusia anak sulung saya, malah lebih tepat menjadi BFF anak saya dari tingkatan 1 hingga 5 di sekolah yang sama dikatakan sudah berkahwin sampai ke pengetahuan saya. Saya pernah berada di fasa penafian kerana perempuan ini sudah saya anggap seperti anak sendiri, makan minum dan tidur di rumah keluarga kami. Apa sahaja acara kecil atau besar yang kami adakan di mana-mana dia pasti ada. Saya masih ingat, pada 2019, anak sulung saya, Sheila, memberitahu ada orang menyampaikan kepada dia yang abahnya sudah bernikah dengan perempuan ini tapi saya sendiri di dalam hati masih menafikannya. Beberapa hari selepas dapat tahu saya bertemu sendiri perempuan ini yang bekerja dengan abah anak-anak saya dan bertanya sendiri, jawapannya dia tidak akan melakukannya kerana dia menganggap kami suami isteri sebagai orang tuanya. Tiba-tiba anak saya dapat panggilan dari polis pada bulan 2 ketika itu mengatakan perempuan itu buat report polis kata anak saya curi kereta. Perempuan ni mengarahkan abah anak-anak saya supaya anak saya sendiri kena pulangkan kereta itu kepada perempuan ini sendiri. Abah anak-anak saya hanya ikut arahan perempuan ini. Yang paling menyedihkan ketika menyerahkan kembali kereta ini anak saya dipaksa mengaku kesilapan dan kena minta maaf secara bertulis dan perlu menandatangani surat di depan bapa kandungnya sendiri. Abah anak saya turut menyuruh anak saya ikut apa saja perempuan ni suruh dan sambil abah anak-anak saya disuruh rekod guna HP perempuan ini dengan arahan perempuan ini tanpa rasa bersalah. Saya menerima takdir yang tertulis buat saya apabila 34 tahun usia perkahwinan kami dinoktahkan secara kiriman WhatsApp suara, voice note, pada 8 Ogos lalu, dan lafaz dibuat pada 2 Ogos lalu sebelum anak sulung kami dinikahkan sendiri oleh abahnya pada 5 Ogos lepas. Cuma, coretan ini saya kongsikan supaya wanita-wanita di luar sana agar lebih waspada dengan sesiapa yang mungkin kita anggap sebagai kakak, adik, anak atau sahabat. Janganlah memberi ruang yang terlalu luas hingga mata kita menjadi kabur melihat drama yang akan diciptakan manusia seperti ini.
Menjadi baik dan bersangka positif itu jelaslah perlu dalam limit yang sangat kita jaga, kerana tak semua manusia akan memikirkan lumat jiwa manusia lain, malah mereka tidak akan kisah mengisar halus emosi kita untuk meraih kemenangan dalam drama sebabat ini. Hakikatnya ketika itu mereka telah pun berkahwin. Saya juga mendapat info dari ahli keluarga perempuan ini yang dia sudah menghilangkan diri dari keluarga sejak 2016 lagi. Sepanjang tempoh inilah ikatan perkahwinan kami yang pernah melalui kehidupan yang susah dari segi ekonomi mula bergolak. Abah anak-anak saya ini sudah beberapa kali keluar rumah dan kadang-kadang pada awalnya berminggu tidak balik. Ketika masih tinggal bersama juga kerap Ustaz Tion dan Hari Dua selama beberapa tahun keluar pagi balik malam. Malah ketika banjir besar pada Disember 2021, tiada pertolongan dari ketua keluarga, langsung tak ambil tahu, banyak harta benda musnah dalam tragedi banjir ini. Abah anak-anak saya menghilangkan diri selama hampir setahun sejak 28 Januari 2022, call message tak jawab tapi tiba-tiba muncul di semifinal and final bila putri sulung kami bertanding dalam Gegar Vaganza tahun berkenaan. Saya sangkakan keadaan akan jadi normal tetapi berkat doa, kebenaran yang selama ini cuba dia sembunyikan akhirnya terkeluar satu demi satu. Yang paling mengejutkan bukan setahun dua. Rupanya bertahun-tahun penipuan. Segalanya bermula apabila anak lelaki saya tolong ambil kereta yang tertinggal di Kedah sebab abah anak-anak saya dikatakan sakit. Kawan-kawan dia terpaksa hantar abah anak-anak saya dan perempuan ini ke Ipoh. Orang Kedah terpaksa cari anak saya untuk ambil kereta sebab abah anak-anak saya tak dapat dihubungi. Pada awalnya anak saya sangka kereta itu milik abahnya, tetapi dari sinilah kami sangat yakin cerita perkahwinan mereka ini sangatlah benar. Bagaimana rasanya jiwa seorang isteri apabila menemui beg pakaian yang bercampur antara baju suami dan perempuan lain dalam satu lugar? Kereta bagaikan rumah. Pakaian dobi and lain-lain barang penuh satu kereta. Saya tak perlu nyatakan detail. Semua ini saya lalui dan anak-anak menjadi saksinya. Yang paling melumatkan jiwa, anak lelaki saya dituduh melarikan kereta atas nama perempuan ini. Kereta ini ada di rumah saya dari bulan Disember dan ketika itu abah anak dua saya ada tinggal dengan kami. Abah anak saya balik 23 Januari hingga 1 April lepas dan kereta yang anak saya ambil sentiasa ada depan rumah. Pada tahun 2019, Sheila pernah memberitahunya ada kabar angin mendakwa bapanya sudah bernikah, namun ketika bersemuka wanita ini menafikan dakwaan tersebut, menyatakan Mama Zia dan suami dah dianggap seperti orang tuanya. Dakwa Mama Zia lagi. Rahsia mula terbongkar apabila anak lelakinya tolong membawa pulang kereta yang ditinggal di Kedah. Orang Kedah terpaksa mencari anak lelakinya kerana suami tak dapat dihubungi. Di situlah dia menemui baju suaminya bercampur dengan baju wanita lain di dalam sebuah bagasi. Malah, kereta tersebut juga dikatakan seperti rumah apabila pakaian dobi dan lain-lain penuh satu kereta. Mama Zia menulis lagi, anak lelakinya pula dituduh mencuri kereta apabila satu laporan polis dibuat ke atasnya. Anaknya dipaksa mengakui kesilapan dan perlu meminta maaf secara bertulis di dakwa di atas arahan perempuan tersebut. Jelas ibu Sheila Amzah, dia menerima takdir Allah apabila perkahwinan yang berusia 34 tahun bernoktah di WhatsApp. Coretan ini bertujuan untuk berkongsi supaya wanita-wanita di luar sana lebih berwaspada dengan orang yang dianggap baik seperti keluarga sendiri.
sudah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.